Hai semuanya, balik lagi sama aku Yeni Rafika. Hari ini aku lagi ada di Peak Avenue dan hari ini aku lagi pengen cobain makan all you can eat di restoran The Chinese National. Dia lokasinya ini ada di lobi utara atau North Lobby dan nanti pintu masuknya ada di sini. Restoran ini nanti ada di lantai 7 ya guys. Selamat siang. Siang. Atas nama siapa, Bu? Yeni. Yeni? Yeni. Boleh, Bu, sebentar ya. Kita cek dulu tempatnya. Mari, Bu, sebelah sini. Silahkan ya, Ibu. Saya arahkan ke bajunya dulu ya, Bu. Untuk bisa ambil makanannya. Sebelah sini ya, Bu, ya. Untuk makanannya bisa langsung diambil setiap buffet area itu makanannya beda-beda. Sampai ujung ya, betul. Mbak, ini restorannya bisa muat berapa orang ya? Semua area. 200-an orang ya. Makan malam itu Senin sampai Kamis day patong. Itu di harga 298, dia all you can eat by order. Belum pajak ya? Itu udah net. Udah net. Terus itu belum termasuk promo. Oh. Nah, terus Jumat sampai Minggu itu dia net buffet. Berapa ya, kalau Jumat? Itu dia 388 harga spesial. Sama tanggal merah? Iya, betul. Hari biasa? Kalau hari biasa dia day patong menu, dia all you can eat by order ala carte gitu. Bukan ala carte. Jadi ibu duduk di meja. Pesan di meja. Oh, tapi itu dim sama aja ya? Enggak, banyak. Oh, banyak. Ada main course-nya juga, terus ada menu udang. Kayak menu weekend juga ya? Sama. Ada bubur gitu. Bubur kita enggak ada. Oh, enggak ada. Paling nasi goreng, ulang tahun, lesom, kerapu. Tapi porsi dikit-dikit ya. Dia lebih seru sih, Ci, kalau Senin sampai Kamis. Pesannya pakai ini. Iya, tapi menu makanan sama minuman itu dia beda. Harganya. Oh, kalau minuman pesan lagi. Ini dari halaman 16 sampai 27 sih. Berapa yang ini tadi? 388 harga spesial. Kalau lunch dia di 98. Oh, di 98 ya. Kalau day patong malam ini di 388. Ada ini promo. Bisa order. Ada promo. Berapa? 50% kalau berdua. Terus kalau siang lunch itu kalau senior 50% sih. Di atas 60 tahun syaratnya bawa KTP. Kartu kredit? Ada. Kartu kredit kalau weekend gini, by 3 get 4 sih, Ci. Ada hoisom, kerapu. Tapi menunya halal apa? Non-halal? Ada yang halal, ada yang campur, sih, ya. Tapi bisa by request aja sih. Oh, request ya. Ya udah. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Oke, jadi hari ini aku bakalan cobain brunch buffet-nya. Brunch buffet-nya ini mulai dari jam 12 sampai jam 3 sore. Dan karena aku datangnya pas weekend, harganya itu 388.000 net. Dan untuk buffet-nya ini sudah termasuk sama minuman ya, guys. Ini ada salad. Ini ada salad. Sambalnya ada sambal colo-colo, ada sambal oncom. Yang itu oncom, lebih pedes. Ini mari kita coba ini ya, roast beefnya pakai sambal oncom. Roasted beefnya empuk banget, sama dia rasanya kayak agak manis honey gitu guys. Sambal oncomnya dia kayak wangi daun jeruk, terus rasanya juga pedes sama gurih. Lanjut lagi ya, kita cobain spaghetti aglio olio. Spaghetti aglio olio ini nggak terlalu asin, terus rasanya pedes sama agak oily. Lebih dikit lagi. Iya, dikit aja. Satu aja, Pak. Satu aja. Satu aja. Di sebelah sini ada manisan. Di sebelah sini juga ada berbagai macam aneka sambal nih guys. Colo-colo sauce, minyak cabai, terus ada sambal merah, sambal dabu-dabu, sambal hijau, sambal bawang, terus ada kacar, sama sambal merah.
Ini ada kerupuk. Bihun gorengnya lumayan enak ya, dia rasanya tuh pedas sama gurih. Lemon crab chicken-nya enak banget, dia bumbunya meresap sampai ke dalam, rasanya gurih sama ada pedasnya. Ini ada tahu goreng isinya semoga. Bagian luar tahunya tuh dia crispy, terus tapi untuk bebeknya sih nggak kelihatan deh, tapi ada kayak wangi smoky smoky. Ikan. Ikannya sih sebenarnya enak ya, cuma karena dia udah dingin jadi kayak agak amis sama udah agak kayak crispy. Ya, next ini ada base tofu. Ini asparagus ya? Iya, asparagus. Pakai kepiting? Enggak, pakai jagung. Oh, jagung aja. Iya. Koi, sop apa? Krem meat soup. Sari. Pedas atau apa? Enggak sih, kayak sop asin itu sih. Minta satu deh, yang krem meat ya. Ini dia rasa supnya unik ya, kayak asam sama gurih gitu. Tapi kalau menurut aku sih biasa aja deh. Kalau ini kayaknya pakai kaldu apa? Kaldu ayam, Kak. Ayam aja ya? Satu ya, bisa satu. Ada lagi? Ikan satu. Ini apa? Ini chicken puff. Chicken puff. Isinya ayam cashew. Ada lagi? Ini kue bulannya? Yang ini lotus, yang ini leci. Satu-satu deh, lotus sama leci. Makasih. Lunch buffet-nya ini udah termasuk sama minuman, dan minumannya ini ada ice tea sama infused water. Ada backpacking juga. Ini berapa, Kak? Satu aja. Isi ya, Kak? Isinya selai pak, ada kertas. Ini ada kue bulat yang rasa leci. Terus kalau yang ini dia rasanya rasa lotus. Ini ada egg tart. Tekstur ondel-ondelnya ini di bagian luarnya crispy, dan di dalamnya itu dia wangi pandannya berasa banget, manisnya juga pas, pokoknya. Lumpia goreng mudanya juga enak. Chicken cashew puff. Ini dia kue bulannya, kue bulan homemade. Rasanya nggak terlalu manis, enak. Terus kalau yang leci juga dia rasa lecinya berasa. Dan yang leci ini sedikit lebih manis ya daripada yang lotus, tapi dua-duanya sama-sama enak. Sausnya ada apa kali? Ada hoisin. Nah, bawa sama bebeknya aja. Sama bebeknya aja. Sama ada nasi ya kainan? Ada. Bikin aja ya? Sama ayam satu potong deh. Ini? Iya, ayam apa ini? Ini ayam rebus kainan. Oh ya, satu aja. Bubur apa ini? Bubur ayam. Udah cukup. Kalau ini apa nih? Itu dia pangsit dalamnya ayam. Oh, ini besarnya halal. Halal. Yang gak halal cuma paikut. Paikut? Gimana kalau paikut? Ada di sebelah sini juga, tapi kita di sini juga. Kakaonya udah ada? Bubur ayamnya ini ada topping cakwe sama ada telur hitamnya. Terus tadi aku tambahin pakai dumpling juga ya. Bubur ayamnya juga dia not bad ya. Untuk teksturnya dia halus banget. Terus si cakwe ini dia crispy sama rasanya gurih. Sichuan dumpling ini rasanya tuh asam pedas, dan pedasnya ini dia pakai mala ya, jadi ada kayak hint pahitnya. Enak juga. Lanjut lagi nih, ada nasi Hainan pakai bebek panggang sama ada ayam rebus. Bebek panggangnya juga enak guys, dia nggak bau amis, terus bumbunya juga pas banget. Nasi Hainan. Nasi Hainannya aku kira bakal yang kayak tawar gitu ya, tapi ternyata pas aku cobain tuh dia rasanya gurih sama ada wangi-wangi jahenya. Ini ayam rebusnya. Lanjut lagi, ini ada pork belly sama ada pork chashu.
Jadi ini tadi aku dibawain pork belly sama pork chashu. Dan untuk menunya itu kalian mesti request ya, nggak bisa langsung ambil di tempat yang udah disediain. Karena ini menu non halal, jadi kalian pas request baru nanti mereka sediain langsung dari kitchen. Oh ya, ini juga ada sambalnya ya. Buat pork belly-nya itu dia tekstur si kulitnya crispy sama tipis, terus dia rasanya tuh gurih sama nggak alat sama sekali. Pork chashu. Kalau pork chashu-nya ini dia kebalikannya ya, malah lebih banyak lemaknya daripada dagingnya. Tapi kalau buat bumbunya aku lebih suka sama pork chashu-nya guys. Ini namanya Pink Lady, jadi kita ada Fanta, ada Gosnya Leci, terus di paling bawah kita pakainya belum pernah tahu. Thank you. Somainya juicy banget dan dia pakai udangnya aku tuh yang dipotong-potong. Ini ada hakau. Hakaunya sih oke juga ya, cuma sayangnya dia kulitnya kayak agak tebal dan dia kulitnya kambar yang ada rasanya. Di sebelah sini ada dessertnya guys di dalam kulkas. Ada green tea chocolate cake, ada coconut pudding, ini ada pistachio mousse, strawberry pudding, ini ada mango mousse, honeydew sago, dan aku tertarik ya mau cobain si pistachio mousse ini karena kelihatannya enak. Di tengahnya ini ada strawberry-nya juga guys. Nah, jadi segitu dulu ya guys untuk video aku kali ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, masukan, ataupun rekomendasi makanan yang harus aku cobain, kalian komen aja di bawah. Jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, dan share. Follow juga Instagram aku @yenirafika. Bye guys, see you in my next video.